Jumpa kembali dengan saya Otong Gedek. Saya akan bagikan 5 video penampakan guys yang serem-serem tentunya hanya di Otong Gedek Channel. Jangan lupa guys, like and subscribe. Aktifkan notifikasi loncengnya untuk mendapatkan video-video horor terbaru tentunya di Misteri Channel. Yo, check it out. Penampakan pertama, ya ini sebuah pembangunan gedung. Nggak tahu di mana tempatnya tuh guys, tapi yang jelas cukup menegangkan sekali sih. Kita lihat nih videonya. Tuh terlihat sebuah bayangan yang melintas nih guys. Tuh lihat di tanda lingkaran itu kawan. Terlihat bayangan hitam melintas kawan. Tuh lihat tuh. Lihat. Waduh, lagi bayangannya gue. Bisa apa tuh leh? Mungkin sampean mbah. Walah, masuk mbah kok. Halo kawan, kita lanjut ke video kedua. Ya ini sebuah penampakan yang terjadi di jalan raya nih kawan. Tapi nggak tahu itu jalan apa, apakah jalan Imam Subroto ataupun jalan Gatot Koco dan lain sebagainya kawan. Tapi yang jelas video ini cukup menegangkan sekali kawan. Sebuah bayangan hitam berjalan dan sesampai di pinggir jalan nih terbang kawan. Apakah video tersebut nyata, penampakan nyata ataukah hoax? Silakan Anda komen di bawah ini kawan ya. Tapi kita yang anu tuh leh, memang ya setengah nyata leh. Loh kok bisa setengah nyata gimana mbak? Ya masalahnya itu tuh leh. Ya awan-awan masuk enek hantu tuh leh. Ya tapi bisa juga terjadi loh mbak. Ya wes, silakan Anda komen di bawah ini kawan. Halo kawan, video ketiga ini diambil dari rumah sakit atau salah satu rumah sakit, nggak tahu juga di mana tempatnya, tapi yang jelas cukup menegangkan sekali. Yang mana kursi roda berjalan sendiri kawan, dan tentunya video tersebut cukup membuat bulu kuduk kita merinding kawan. Dan bagi kawan-kawan yang mungkin ingin berkomentar terkait video tersebut, bisa komen di bawah ini. Lah ya le, lumayan lagi kita nyata le. Ya tapi yang jelas cukup menegangkan, apalagi kalau Bapak Ijo di sana. Beneh, yo mana deh kodok pengguan wangker. Video keempat guys, ini terjadi di sebuah parkiran atau gudang nih guys. Terlihat sebuah mobil akan melakukan parkir di sana dan tanpa sengaja merekam sebuah penampakan yang terlihat cukup jelas sekali di sebuah ujung kegelapan kawan. Tak pikir ujung kota toleh. Loh bukan ujung kota mbak, itu ujung jalan di kegelapan mbak. Tapi apakah video tersebut hanya orang lewat ataukah benar-benar penampakan? Silakan tanda komentar di bawah ini guys. Video yang kelima ini terjadi di sebuah rumah guys, yang mana pemilik rumah mungkin curiga dengan suara ataupun sesuatu hal yang berada di luarnya nih. Terlihat dia mengendap-endap keluar dan menyorot sebuah bayangan tampak hitam ada di samping ujung rumahnya. Dan apakah bayangan tersebut merupakan pencuri ataukah memang penampakan barang gaib? Tolong Bapak Ijo. Lekan menurut Bapak Ijo penampakan tersebut ya bisa bilang gaib, bisa dibilang orang mau ke WC, orang mau nyuri juga bisa loh. Wow gitu ya mbak ya. Ya wis lah, silakan kawan-kawan komentarnya di bawah ini. Thank you.
kasih guys sudah menonton video dari Otong Bledek Channel. Nantikan video-video kami yang lainnya. Tetap di Otong Bledek Channel. Yo yo yo.